akan terbang. Coba kalian lihat. Wah, hebat. Cuma pakai tepuk tangan semuanya langsung datang. Seolah-olah Suneo bisa bicara dengan mereka semua. Ya, itu semua karena latihan rutin setiap hari. Ikan itu juga termasuk hewan yang pintar loh. Kalian juga mau coba pelihara? Boleh juga. Aku benar-benar lupa. Maklum, karena di sini yang punya kolam ikan semewah ini di rumah cuma keluargaku saja. Kalau kalian juga mau punya kolam seperti ini di rumah, nanti kalian tidak punya halaman. Hah? Ikan? Iya, aku juga mau punya ikan, Bu. Ibu sudah beli kok. Hah? Ini? Makan malam kita ikan sarden. Doraemon! Apa? Beraninya Suneo bilang seperti itu? Baiklah, sekarang kita cari ikan hias untuk dipelihara. Tapi mau cari ikan seperti itu di mana? Tenang saja. Percayakan saja semuanya padaku. Jadi, kita mau kemana? Bukannya toko ikan mas ada di sebelah sana? Kalau ikan mas kan sudah biasa. Untuk ikan hias, kita harus cari ikan yang jarang dan keren. Tapi uang jajanku kan tidak cukup untuk beli yang mahal. Tenang saja, ini gratis. Huh? Huh? Jangan-jangan ikannya dari laut ya? Benar sekali. Kalau pakai umpan ini, pasti semuanya beres. Umpan untuk ikan peliharaan. Nobita, coba kamu ambil satu. Iya. Sekarang remes yang kuat. Begini. Lebih kuat lagi. Oke, lepaskan. Iya, baiklah. Apa itu? Apa kok? Ini tidak bahaya. Coba kamu lihat itu. Kalau makan umpan ini, ikan jadi bisa bernapas dengan udara dan terbang di angkasa. Tapi kenapa mereka mengelilingi aku? Karena kamu yang kasih makan, jadi mereka kenal bau tubuhmu. Karena itu mereka cuma mau ada di dekatmu. Lucunya. Nobita, pakai peluit ikan ini untuk melatih mereka gerakan akrobat. Yang benar. Dan sekalian, kita kumpulkan ikan-ikan yang unik lebih banyak lagi. Iya, terima kasih Doraemon. Suneo, lihat saja ya. Ada yang kamu mau perlihatkan? Benar, ikan-ikan peliharaanku yang keren dan lucu. Nobita, kamu sudah mulai pelihara ikan? Iya. Halah, paling juga ikan mas. Bukan, bukan. Selain aku tidak ada orang yang pelihara ikan-ikan ini. Nanti kalian pasti akan kagum deh. Oke, kalau kamu bilang begitu, aku jadi penasaran. Iya kan? Nah, ayo silakan. Kolam ikan saja kamu nggak punya, payah. Nah, ini dia. Teman-teman, aku ucapkan selamat datang. Aku Doraemon pembawa acara hari ini. Dan ini dia, Nobita dan teman-teman dari lautan. Pertunjukan segera dimulai. Tepuk tangan. Pertunjukan apanya? Berlebihan. Sekarang, aku persembahkan teman-teman ikanku. Bagaimana bisa? Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Ini luar biasa kan? Luar biasa? Itu gak masuk akal! Aku tidak percaya! Bagaimana bisa? Ikan yang jinak itu memang bikin gemes kan? Kalau ikan koinya Suneo bisa seperti ini tidak? Berdiri! Berputar! Itu cuma mainan kan? Cuma-cuma. Kalau cumi-cumi sih kami punya. Kelompok cumi-cumi, ayo kemarilah. Ah.
dan putar. Beri hormat. Lucu. Ini luar biasa. Biasa saja kali. Dan berikutnya, salah satu keahlian Nobita menembak. Ini hebat. Kamu keren, Nobita. Aku jadi benar-benar iri. Aku juga mau punya ikan yang bisa didar-der-dor seperti itu. Aku juga mau main dengan ikanmu dong. Tapi karena pakai umpan ini, ikannya cuma patuh padaku saja. Hah, ini jadi nggak seru. Sebagai gantinya, aku bisa lakukan ini. Hah? Waktunya jalan-jalan santai dengan ikan. Si Suka, kamu mau ikan apa? Kalau ikan yang itu boleh nggak ya? Wah! Suneo, kamu ikan apa? Aku baru ingat kalau aku ada urusan. Jadi aku pulang dulu ya. Suneo? Hei, ayo cepat kita mulai. Iya. Baiklah, jalan-jalan bersama teman-teman dari laut. Ayo berangkat. Kalau main ikannya sama-sama dengan Nobita sih, pasti nggak bakalan seru. Kalau begitu, aku akan cari ikan-ikanku sendiri saja. Aku minta ya. Ternyata di sana ada yang jaga. Tolong. Tapi yang penting, aku dapat semua umpannya. Teman-teman, ayo minum dulu. Selamat minum. Ini segar sekali. Paman. Kamu ini Sonia, bukan? Kamu datang ke sini untuk menemui Paman. Sebenarnya aku cuma mau minta tolong. Minta tolong? Ini loh, Paman. Semoga saja yang datang adalah ikan yang hebat. Hari ini terima kasih banyak, Nobita. Seru sekali loh. Iya, benar. Santai saja. Besok boleh tidak kalau aku main bersama mereka lagi? Itu waktu mereka di daratan hanya 12 jam. Tengah malam semuanya kembali ke laut. Ya, sayang. Sehat terus ya. Kamu juga. Aku masih punya hadiah untuk kalian berdua loh. Apa itu? Masih rahasia, tapi dijamin keren. Paman, bagaimana? Kalau bisa, usahakan Paman dapat ikan yang jenis langka, yang belum pernah dilihat banyak orang, Paman. Kamu tenang saja. Paman sudah ada di tengah laut. Umpan ini langsung ditabur saja ke laut, kan? Tolong ya, Paman. Lihat saja, Nobita. Nobita, untuk si Suka dan Giant, kamu berikan apa? Ini ikan kecil bercahaya yang sudah aku kumpulkan. Indahnya. Ini luar biasa. Suneo sayang, kamu sedang apa berdiri di situ? Ini kan sudah waktunya untuk tidur. Sebentar lagi hewan peliharaanku akan datang, Ma. Hewan? Itu dia. Bagus. Tolong aku, Mama. Mama juga takut sekali, sayang. Ini si monster.
Sehat-sehat selalu ya. Dadah. Padahal tadi sebenarnya kita mau mengajak Sunio jalan-jalan ya, Doraemon. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau jalan-jalan. Aku gak mau.